الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال تعالى: واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، وفي بعض الرواية هي الجماعة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Yang dimuliakan Tuan Imam, yang dihormati lagi dikasih Tuan Pengerusi AJK Surau, seterusnya pimpinan-pimpinan agama, pimpinan-pimpinan masyarakat muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu sekalian. Alhamdulillah tu alhamdulillah, sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur yang tidak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah dan rahimnya maka Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kita banyak kelebihan yang tak pernah Allah berikan kepada orang yang lain. Selaku umat Islam, Allah Ta'ala pilih kita untuk dilahirkan di kalangan umat yang paling mulia, umat kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam banyak-banyak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah pilih yang terbaik di kalangan mereka. Mereka akan menjadi pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat, iaitu mereka itu dinamakan sebagai Ahlu Sunnah wal Jamaah. Kita bersyukur pada Allah Ta'ala, Allah lahirkan kita dalam keluarga Ahlu Sunnah wal Jamaah. Kalau seandainya Allah lahirkan kita di luar daripada Ahlu Sunnah wal Jamaah, dalam kumpulan-kumpulan yang sesat, gerakan-gerakan yang sesat dalam dunia banyak, nescaya mungkin kita sangat-sangat susah untuk keluar daripada kesilapan tersebut dan kembali kepada jalan hidayah. Tetapi Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah pelihara umat ini, umat yang satu masa dahulu berpecah belah. Orang-orang Mekah waktu ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam datang sebagai rasul, mereka berpecah belah, berkelahi, berperang selama 40 tahun lamanya. Dan begitulah juga orang Madinah berperang 120 tahun. Tidak ada kesatuan hati di antara mereka walaupun di antara saudara mara. Peperangan yang berlaku di Madinah adalah di antara Aus dengan Khazraj, adik-beradik pupu yang berperang selama 120 tahun. Tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengorbankan maruah diri dia, merendahkan kedudukan dia yang sangat tinggi untuk menyatupadukan hati umat. Iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bawa akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Allah sendiri sebut dalam Al-Quran, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَلَهُمْ, dengan berkat rahmat yang Allah Ta'ala limpahkan kepada kamu wahai Muhammad, kamu bersikap lemah lembut terhadap pengikut-pengikut kamu. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا, seandainya Masya Allah sifat kamu itu wahai Muhammad, kasar bahasa kamu, kesat bahasa kamu terhadap pengikut-pengikut kamu,
Ghalizal qalbi, dan hati kamu sangat keras, terlalu ketat, terlalu syadid terhadap pengikut-pengikut kamu. Lan faddu min haulik, nescaya mereka akan lari meninggalkan kamu. Walaupun kamu orang yang sangat hebat, tetapi kalau kamu kasar, kalau kamu keras pendekatan kamu dalam nak memimpin manusia dengan cara kekerasan, nescaya umat akan lari daripada kamu. Maka untuk itu Allah SWT pesan kat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk satu padukan umat. Yang pertama, fa'fu anhum, maafkanlah kesilapan mereka. Wastaghfir lahum, dan minta ampun pada Allah supaya Allah ampunkan dosa-dosa orang yang buat salah. Wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam setiap urusan agama ataupun urusan dunia. Fa idza azam tafatawakkal 'ala Allah, bila kamu dah berazam maka bertawakkallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi pun amalkan petua yang Allah berikan, formula yang Allah bagi untuk menyatu padukan hati umat. Sedangkan Allah beritahu allafa baina qulubihim, Allah jua yang telah menyatukan hati umat kamu. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim, seandainya untuk menyatu padukan hati umat kamu, umat Islam, kamu membelanjakan harta sepenuh dunia ni untuk satu padukan hati umat, nescaya kamu tak akan mampu menyatukan mereka dengan harta benda. Tetapi hanya dengan melalui perantaraan agama, melalui perantaraan pengorbanan untuk agama, melalui perantaraan dakwah, maka Allah Subhanahu wa taala telah campakkan kasih sayang semata-mata kerana Allah di kalangan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sehingga Allah Ta'ala puji sifat-sifat para sahabat dalam Al-Quran. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَصَةٌ, mereka selalu mengutamakan orang lain lebih daripada diri mereka sendiri, walaupun mereka itu sangat-sangat memerlukan kepada perbelanjaan, kepada apa yang mereka infakkan di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam keadaan Nabi rancak membangun umat, dalam keadaan Nabi rancak menyatu padukan umat, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memohon tiga perkara. Tiga permohonan menjelang kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dah tahu dia akan pergi meninggalkan umat dia untuk selama-lamanya. Sebelum Nabi wafat, Nabi memohon kepada Allah permohonan yang pertama, "Ya Allah, jangan kau jadikan umat aku ni mati dalam kebuluran." Doa ini diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa yang kedua Nabi pohonkan, "Ya Allah, janganlah umat aku dihabiskan oleh musuh-musuh Islam." Maka doa ini juga diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok di Gaza, banyak mana orang mati dibunuh, bayi dibunuh, banyak itu juga dilahirkan. Tak habis-habis dengan berkat doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa ini dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi doa yang ketiga, kerana ini merupakan qada dan qadar daripada Allah taala, bahawasanya menjelang kiamat dunia ni akan berlaku huru-hara, akan berlaku peperangan, satakunu fitanun, akan banyak berlaku perpecahan, perkelahian, fitnah, akan berlaku banyak sekali tumpah darah berlaku di akhir zaman. Nabi dah nampak benda ni akan berlaku. Nabi berdoa kepada Allah Ta'ala, "Ya Allah, janganlah umat aku berpecah belah, berkelahi, bergaduh, berbunuh-bunuh antara satu sama lain." Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah beritahu kepada para sahabat, "La tarji'u ba'di kufaran," setelah aku wafat nanti, kamu jangan kembali kepada kufur, jangan kembali menjadi kafir, iaitu yadribu ba'dukum riqaba ba'din, apabila seorang di kalangan kamu memenggal leher saudara dia Islam, yang saudara Islam dia sendiri, masya-Allah. Ha, inilah yang berlaku di akhir zaman, tuan-tuan, hanya kerana berbeza pandangan, berbeza ideologi, berbeza pegangan, berbeza mazhab, berbeza aliran, kadangkala kita bergaduh sekurang-kurangnya sampai memutuskan tali silaturahim. Ini benda yang sangat-sangat tak disukai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi Nabi tak mampu nak menghalang, sebab ini adalah merupakan takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah beritahu kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Kamu adalah pintu bagi umat ini. Bila mana pintu ini terpecah, maka umat aku akan berhadapan dengan fitnah yang sangat besar, yang tak akan pernah berhenti lagi datang fitnah itu kepada umat aku sampai hari kiamat." Yang mana Sayyidina Huzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah berkata dalam sepotong hadis, "Banyak sahabat-sahabat Nabi bila datang jumpa Rasulullah,
tanya tentang perkara-perkara yang positif, perkara-perkara yang baik. Tetapi aku datang di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya tentang soalan-soalan yang pelik-pelik, soalan yang tidak baik, soalan yang negatif. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, setelah Islam maju, Islam berkembang, apakah akan tiba satu zaman di mana Islam akan merosot, Islam akan mundur? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Islam akan mundur pada satu hari nanti. Islam akan jatuh setelah mana dia cemerlang, setelah mana dia gemilang. Masya-Allah, Huzaifah radhiyallahu taala tanya lagi, ya Rasulullah, adakah setelah zaman kejatuhan Islam akan ada lagi zaman kebangkitan Islam? Nabi SAW mengatakan, ya. Maka setelah zaman kebangkitan, apakah akan datang lagi zaman kemerosotan? Nabi kata, ya. Sampailah hari kiamat akan senantiasa berlaku kebangkitan dan kejatuhan Islam. Tetapi kata Nabi SAW, kefahaman umat terhadap Islam akan semakin samar setelah mana jatuhnya Islam. Walaupun bangkit buat kali yang kedua, tetapi kefahaman sudah berbeza. Walaupun Nabi SAW beritahu, aku tinggalkan umat aku ni dalam keadaan putih bersih, dalam keadaan suci, jelas sejelas-jelas dia agama Islam ni, begitu nyata di hadapan mereka tuntutan-tuntutan agama, keperluan-keperluan agama, takaza-takaza agama, keinginan-keinginan agama ke atas diri kita. Tetapi lama kelamaan keinginan tadi menjadi semakin samar, semakin samar, semakin samar. Akhirnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Maziltum ala bayyinatin," umat aku akan senantiasa berada dalam keterangan yang nyata terhadap agama. Mereka faham agama sungguh-sungguh, "Malam yazhar fikum sakratan," selagi mana tidak muncul di dalam diri mereka ini dua bentuk kemabukan. Maka ketika mana, selagi mana umat aku tidak ditimpa dua jenis penyakit mabuk ini, maka di saat itulah, wa antum hina idzin ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, ketika mana kamu berada dalam kenyataan, dalam keterangan, dalam kefahaman, dalam kepastian, waktu itu kamu menjalankan kerja amar bil ma'ruf dan nahi 'anil munkar. Tetapi ketika mana datang fa iza zahara fikum sakratan, apabila muncul dua penyakit ini dalam umat aku, maka di saat itu fala ta'muruna bil ma'ruf wala tanhauna 'anil munkar, kamu tidak akan lagi mengajak manusia buat baik, kamu tidak akan lagi mencegah manusia melakukan kemungkaran. Maka di saat itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberi isyarat kepada umat dia, kepada para-para sahabat, ketika mana Islam tengah gemilang, umat Islam tengah bersatu padu, umat Islam sedang menawan empire-empire yang besar waktu itu. Masya-Allah, di saat itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membacakan sepotong hadis yang sangat-sangat membimbangkan para-para sahabat Nabi radhiyallahu taala majma'in tentang peristiwa akhir zaman, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Iftaraqatil yahudu ala 71 firqatan," orang-orang Yahudi telah berpecah belah, berkelahi antara mereka sehingga terpecah kepada 71 golongan. "Waftaraqatil nasara ala 72 firqatan," sedangkan orang-orang Nasrani, orang Kristian, telah berpecah kepada 72 golongan. Sedangkan umat aku di akhir zaman nanti, wasataftariqu hadhil ummah, umat ini akan terpecah kepada ala 73 firqatan, kepada 73 golongan, yang mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulluha finnar, kesemua mereka masuk neraka, illa wahidatan, melainkan satu golongan saja yang akan terselamat daripada api neraka, yang dipanggil dengan nama Al-Firqatun Najiyah, iaitu golongan yang akan terselamat daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Qila man hiya ya Rasulullah, ditanya siapakah mereka itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dijawab oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, man kana ala mithlu ma ana alaihi wa ashabi, golongan yang mana mereka berpegang teguh dengan ajaran yang aku berada di dalamnya dan para-para sahabatku radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dalam satu riwayat yang lain, Nabi menjawab, mereka yang berada dalam jamaah, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berpesan kepada para-para sahabat, alaikum bil jamaah, kamu wajib berjemaah, kamu wajib solat berjemaah, kamu wajib bermusafir berjemaah, kamu wajib dalam berjihad jalan Allah taala secara berjemaah, kamu memperjuangkan agama pun wajib berjemaah. Sebab apabila mana umat aku meninggalkan jemaah, mereka adalah seumpama kambing yang ketunggalan, mereka akan dimakan oleh serigala pada bila-bila masa saja. Maka daripada hadis inilah, maka telah muncul satu istilah yang dinamakan Ahlu Sunnah wal Jamaah, iaitu golongan yang mana mereka ini dinamakan sebagai Al-Firqatun Najah.
Maka pada malam ini kita akan kupas siapakah mereka yang dinamakan sebagai Ahlu Sunnah wal Jamaah. Hadirin yang berahmati Allah SWT sekalian, bila Nabi SAW menyebut umat aku akan terpecah, maka di saat itulah kita faham benda ini pasti akan berlaku, tak akan ada siapa yang mampu menghalang. Kita cuba nak menyatupadukan umat, tetapi hari ini kadang-kadang kerana beza perbezaan politik kita berpecah belah, kadang-kadang kerana berbeza mazhab kita berkelahi, kadang-kadang kerana berbeza akidah kita berkelahi. Tetapi perpecahan yang berlaku yang dimaksudkan dengan golongan yang akan masuk neraka ini adalah golongan yang bukan berbeza ideologi politik, bukan berbeza dari segi mazhab. Yang membezakan, yang menyebabkan manusia ini berpecah, yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah perpecahan dari segi akidah, kepercayaan manusia terhadap akidah yang telah ditentukan oleh Allah SWT, iaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Hadirin dan rahmati Allah SWT sekalian, Nabi SAW telah menyebut kalau orang Yahudi terpecah kepada 71 golongan, orang Nasrani terpecah kepada 72 golongan, umat Nabi Muhammad SAW lebih teruk lagi terpecah kepada 73 golongan. Yang mana Nabi SAW beritahu kesemua mereka akan dilemparkan ke dalam neraka Allah SWT. Melainkan satu golongan saja. Tetapi anehnya di akhir zaman ni, semua golongan mendakwa kamilah golongan itu. Kan? Ha, semua golongan. Kalau tanya orang ni, dia kata itulah kamilah tu, al-firqatun najah tu kamilah. Ha, hari ni Masya Allah, tuan-tuan rahmati Allah, hakikat sebenarnya bukanlah beza di antara firqatun najah dengan firqah ghairun najah ini. Yang selamat dengan yang tak selamat ini bukan beza. Ha, ini kami jemaah sekian. Ha, ini kami ni golongan zakirin, kami golongan mujahidin, kami golongan politik, kami golongan dakwah. Itu bukan beza-beza jemaah macam tu. Jemaah-jemaah ni adalah jemaah dalam Ahlu Sunnah wal Jamaah. Dia tidak membezakan antara satu sama lain. Kita satu keluarga. Tidak ada perbezaan di antara ahli zikir, di antara ahlul jihad, di antara ahlul dakwah, di antara ahlul ilmi. Tak ada beza. Sebab kata Imam Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala, yang dinamakan Ahlu Sunnah wal Jamaah itu adalah bila mana terhimpun di dalam mereka tiga golongan. Yang pertama Ahlul Rai, iaitu golongan yang mana mereka nak istimbatkan hukum hakam, mereka menggunakan kekuatan akal mereka. Inilah pegangan mazhab Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Maka golongan yang kedua yang dinamakan Ahlu Sunnah wal Jamaah itu Ashabul Hadis, golongan yang berkecimpung dalam bidang hadis. Masya Allah, dalam Ashabul Rai tadi, Masya Allah, Imam Abu Hanifah. Sementara golongan muhaddisin, Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, Imam An-Nasa'i rahimahullah ta'ala, Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, kesemua muhaddisin termasuk dalam kategori dalam golongan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Dan yang ketiga dinamakan sebagai Ahlu Sunnah wal Jamaah adalah kelompok fuqaha, mereka yang faham mendalami ilmu agama Allah Ta'ala, yang terdiri di kalangan empat-empat mazhab. Hadirin dan rahmati Allah SWT sekalian, Masya Allah, yang dinamakan sebagai Ahlu Sunnah wal Jamaah di sini adalah golongan yang mana mereka berpegang teguh dengan akidah yang diamalkan, yang dihayati oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam semenjak zaman dahulu sampai ke zaman para-para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala majma'in. Kerana dari segi akidah, tuan-tuan rahmati Allah, manusia terpecah kepada tiga golongan. Yang pertama, golongan yang dipanggil golongan mulhidin, golongan etis yang tak percaya Tuhan, mereka confirm bukan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, golongan musyrikin. Golongan musyrikin dipercaya Allah sebagai Tuhan, tetapi di samping Allah ada kuasa-kuasa lain, ada makhluk-makhluk lain yang mampu melakukan sesuatu yang boleh bagi manfaat dan mudarat, boleh mengubah sesuatu perkara dalam dunia ini. Maka sebab itulah, tuan-tuan dan rahmati Allah SWT sekalian, ulama' kata asas syirik ada dua. Maka selagi mana kita tidak ada dua perkara, selagi itulah kita tidak termasuk golongan musyrikin, golongan yang mensyirikkan Allah Ta'ala. Kenapa? Kata Imam Syah Waliullah Dehlawi, manusia selalu jadi syirik sebab dua perkara. Yang pertama, takdis. Apabila kita mendewa-dewakan satu orang makhluk, sama ada manusia, jin, para-para wali, para-para nabi, kita mensucikan mereka lebih daripada tahap yang sepatutnya, iaitu kita meletakkan taraf makhluk ini sama dengan kedudukan Allah Ta'ala. Iaitu Allah Ta'ala tahu perkara ghaib. Masya Allah, dalam dunia ini setiap benda yang berlaku ini ada di samping Allah Ta'ala yang mengetahui. Sedangkan Allah sebut dalam Al-Quran,
masya-Allah wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu. Ha? Di sisi Allah Taala ada kunci ilmu ghaib yang tidak diketahui melainkan hanya Allah Taala. Allah sendiri sebut pada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa masya-Allah. Katakanlah wahai Muhammad kepada umat kamu, aku tak dapat memiliki manfaat dan mudarat kehadap diri aku. Aku tak boleh bagi manfaat pada diri sendiri, aku tak boleh bagi mudarat kepada diri sendiri. Walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalaulah aku ni Muhammad tahu benda ghaib, aku akan buat baik lebih banyak daripada sekarang ni lagi. Sebab itulah yang dinamakan takdis. Mengapa orang Kristian jadi syirik? Sebab dia meletakkan kedudukan Nabi Isa sama dengan kedudukan Allah Taala. Dia kata anak Allah Taala, Maryam tu isteri Allah Taala. Maka mereka jadi sama juga dengan orang Yahudi. Allah beritahu waqalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang Yahudi mengatakan Nabi Uzair adalah anak Allah Subhanahu wa Taala. Mereka letakkan kedudukan manusia yang mereka sangka masya-Allah orang ni ada keramah, orang ni ada kehebatan-kehebatan tertentu sehingga menyebabkan kedudukan mereka sama taraf dengan Allah Taala. Maka tuan-tuan rahmati Allah, yang kedua yang menyebabkan satu orang boleh jadi musyrikin, syirik kepada Allah Taala adalah tashbih, iaitu menyamakan Allah Taala dengan makhluk. Sebab itulah kalau kita tengok dalam Al-Quran banyak ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang samar yang menunjukkan kadangkala seolah-olahnya Allah Taala itu berjisim macam manusia. Ha, maksud seolah-olah Allah Taala itu bertempat macam kita semua. Padahal Allah Taala sebut dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai', Allah Taala tidak ada sesiapa pun yang dapat menyamai Allah Taala. Ha, masya-Allah. Yang kedua, Allah Taala beritahu walam yakullahu kufuwan ahad. Tak ada siapa yang sebanding dengan Allah Taala. Dan kata ulama-ulama usuluddin mengatakan setiap benda yang terlintas dalam fikiran kamu tentang Allah, maka itu bukan Allah. Selagi mana terbayang dalam fikiran kita, kita bayang Allah itu macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, selagi itulah itu bukan Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala itu tak mampu kita fikirkan dengan akal fikiran kita. Sebab apa, tak akan mungkin akal manusia yang lemah, pandangan kita yang begitu terbatas, kita nak membayang bagaimana zat Allah Ta'ala. Siapa yang membayang kaifiat dan zat Allah Ta'ala, tangan Allah, kaki Allah, wajah Allah, badan Allah, kursi Allah Ta'ala, arasy Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bila kita bayangkan bagaimana seolah-olah Allah Ta'ala itu bersosok, bertubuh, bererti kita telah menyamakan Allah macam makhluk. Itu adalah syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hari ini kan walaupun dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut ayat mutasyabihat ni nak uji keimanan kita, nak uji akidah kita tentang Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala Nabi tak bagi, Nabi pesan tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi dhatillah. Berfikirlah kamu tentang kejadian-kejadian Allah. Nak tahu, nak kenal Allah, nak dapat makrifat, macam mana kamu nak kenal Allah Ta'ala? Maka kamu tengok makhluk-makhluk ciptaan Allah, kaji makhluk Allah, kamu akan dapat iman, kamu akan dapat makrifat, kamu akan kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kamu zikir pada Allah, kamu buat dakwah, kamu akan dapat makrifatullah. Tetapi kamu tak boleh berfikir tentang zat Allah Ta'ala. Bila Allah sebut dalam Quran, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka, maka tak mungkin kita membayangkan Allah bertangan macam kita. Yang Allah Ta'ala maksudkan dengan tangan, itu pertolongan Allah bersama dengan orang-orang yang berjuang jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menceritakan kepada kita, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah bersemayam di atas arasy, tak boleh kita membayangkan Allah itu duduk di atas arasy macam saya duduk atas kursi ini, tak boleh. Hukumnya haram tuan-tuan rahmati Allah, kerana kita membayangkan Allah sama macam makhluk. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kata alim ulama, kana Allah wa lam yakun ma'ahu syai', Allah Ta'ala yang satu masa dahulu hanya Allah yang wujud, tidak ada sesiapa bersama dengan Allah Ta'ala. Jadi masya-Allah tuan-tuan rahmati Allah, hari ini kalau kita kata Allah duduk di atas arasy, kita telah menetapkan dua perkara untuk Allah Ta'ala. Yang pertama kita telah menetapkan, iaitu Allah SWT menyerupai macam makhluk. Yang kedua tuan-tuan, kita telah meletakkan jihah Allah Ta'ala itu ada arah, ada sudut, ada tempat. Yang mana masya Allah sudut, tempat, arah ini adalah sifat-sifatnya para makhluk. Sebab itulah tuan-tuan rahmati Allah, untuk mengelakkan jadi syirik, kita tak boleh mentashbihkan Allah, menyamakan Allah macam mana makhluk.
Ini asas syirik kepada Allah. Bila kita letak taraf makhluk sama dengan Allah ataupun taraf Allah sama dengan makhluk, kita jadi golongan musyrikin. Tetapi masya Allah, golongan yang ketiga dalam agama Islam kita adalah golongan muwahhidin, golongan yang mentauhidkan Allah, mengesakan Allah Ta'ala, yang mana mereka yakin hanya Allah yang maha berkuasa, makhluk tak ada kuasa. Maka tuan-tuan rahmat Allah, inilah golongan muwahhidin, golongan yang akan sentiasa dipelihara akidah mereka, yang mana akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah ini dipelihara oleh para-para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Tetapi tiba satu zaman tuan-tuan, pada zaman Bani Umayyah dahulu, masya Allah berlaku, masya Allah, evolusi, satu perkembangan dalam dunia Islam, di mana sekumpulan umat Islam telah pergi belajar ilmu falsafah di negara Yunan. Mereka pergi ke Andalus, mereka belajar ilmu falsafah. Akhirnya mereka terpengaruh dengan ilmu falsafah kerana terlalu mendewa-dewakan akal manusia. Akhirnya berlaku satu pahaman baru dalam Islam, iaitu mereka memahami Al-Quran, mereka memahami syariat berdasarkan akal fikiran mereka. Yang logik dengan akal diterima, yang tak logik dia buang. Maka masya Allah berlakulah banyak perdebatan di antara ulama. Dulu ulama tak berdebat, tak ada ilmu kalam, tak ada ilmu tauhid, ilmu akidah, sifat 20 tak muncul lagi waktu itu. Semua para-para sahabat yakin dengan keyakinan yang sama, tak ada perpecahan akidah lagi. Tetapi bila mana umat Islam dah mula belajar ilmu falsafah waktu itu, ilmu falsafah ini belum diislamkan. Pada zaman Imam Ghazali rahmatullahi alaih, ilmu falsafah telah dijadikan falsafah Islam mengikut acuan Islam. Beza falsafah Islam dengan falsafah Barat, orang Barat diletak wahyu di bawah akal. Ya, kalau seandainya wahyu tadi logik, maka boleh diterima. Kalau wahyu tadi tak logik, tak diterima. Tetapi Islam meletakkan wahyu, akal di bawah. Sebab itulah kita meletakkan Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Kias ini duduk paling bawah sekali tuan-tuan. Tetapi orang-orang liberal, ahli falsafah, mereka letak akal dulu ke atas. Maka tuan-tuan rahmati Allah, bila berlaku demikian, akhirnya berlaku percanggahan pendapat yang sangat-sangat besar. Ahli logik ni, masya Allah, mereka telah berdebat dengan alim ulama. Berlaku perdebatan yang sangat dahsyat tentang qada dan qadar. Mereka tak percaya takdir Allah Ta'ala. Dia akan beritahu sebenarnya rezeki yang haram itu bukan Allah bagi. Allah cuma bagi rezeki halal saja. Yang haram Allah tak bagi. Habis itu satu orang tanya pula, Tok Guru, habis kalau makanan haram tu bukan Allah yang bagi rezeki, bukan daripada Allah Ta'ala rezeki haram, kalau satu orang tu daripada lahir sampai mati dia makan rezeki haram, adakah dia tak diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala? Diam pula Tok Guru. Dia memikirkan benda yang buruk daripada makhluk, benda yang baik daripada Allah Ta'ala. Masya Allah. Raja yang baik daripada Allah, raja yang zalim bukan daripada Allah Ta'ala. Sebenarnya yang baik, wal qadri khairihi wa syarrihi min Allah Ta'ala. Takdir yang baik, takdir yang buruk, semua datang daripada Allah Ta'ala, tak ada daripada makhluk. Maka hadirin rahmat Allah sekalian, berlaku perdebatan sehingga akhirnya ulama tengok ramai orang awam dah mula terpengaruh dengan akidah sesat ini, sehingga bangkitlah dua orang manusia, yang pertama Abu Mansur Al-Maturidi dan juga Abdul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala, bangkit untuk memperbetulkan akidah. Tapi dia susun akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah sama macam akidah para-para sahabat, tetapi cuma beza dalam neraca falsafah. Sebab nak berdebat dengan orang cerdik pandai ni, dia tak mau guna Quran hadis. Dia tak nak Quran hadis, dia nak logik. Maka tuan-tuan, logik kena lawan dengan logik. Masya Allah, akhirnya masya Allah ulama telah susun bagaimana pembahasan sifat 20, bagaimana af'al Allah Ta'ala, bagaimana sifat Allah Ta'ala, bagaimana asma Allah Ta'ala, bagaimana begini-begini zat Allah Ta'ala, dibahas oleh alim ulama, sehingga akhirnya masya Allah tiba satu masa gejala-gejala akidah Mu'tazilah telah dibanteras sama sekali oleh ulama-ulama kita. Masya Allah, berlaku perdebatan Quran tu makhluk ke bukan makhluk. Masya Allah, berlaku perdebatan sehingga waktu itu pemimpin-pemimpin pun terpengaruh dengan akidah Mu'tazilah, akidah Jabariyah, akidah Qadariyah, yang mengatakan ada makhluk, ada puak. Qadariyah mengatakan semuanya adalah kuasa makhluk, yang berkuasa dalam dunia ni makhluk. Man, apa sahaja daripada kita, kitalah segala-galanya yang menentukan, tak ada kena-mengena dengan Allah Ta'ala. Maka puak-puak Jabariyah pula mengatakan semuanya Allah Ta'ala buat belaka.
tak ada yang dibuat oleh makhluk. Tetapi masya Allah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mencantumkan ada bahagian makhluk dalam diri kita, ada bahagian Allah Subhanahu wa taala dalam diri kita. Maka percantuman inilah dipanggil ikhtiar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya terbentuklah akidah yang dinamakan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Masya Allah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ni, kata Imam Abdul Qahir bin Tahir Al-Baghdadi, yang terhimpun dalam akidah dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah ni, di dalam dunia ni umat yang paling ramai di kalangan umat Islam adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka itu banyak kategori, banyak kelompok, bukan satu hala tuju je Ahlus Sunnah wal Jamaah ni. Yang pertama, dikatakan golongan yang pertama di kalangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah humul usuliyun wal mutakallimun. Golongan yang mana mereka membahaskan tentang usuluddin, tentang asas-asas agama. Hari ni kadang-kadang kita orang awam, kita tak reti nak set up ini rukun Islam berapa, rukun iman berapa, ihsan macam mana, yang dinamakan rukun solat berapa. Semua ulama-ulama usuliyun ni, mereka yang merangkakan kerangka-kerangka dalam agama, fondasi-fondasi dalam agama, sehingga kita tak tergelincir. Ini hebatnya ulama-ulama dulu, disusun awal-awal lagi dah kitab tauhid, kitab akidah, sehingga kita tak akan tergelincir daripada landasan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini golongan yang paling penting di kalangan umat Islam. Ulama ni dia bukan buat kerana dia nak pandai-pandai, tidak. Allah Ta'ala yang bimbing mereka satu persatu untuk pelihara akidah umat akhir zaman. Kalau ulama tak susun kita di akhir zaman, nak erti macam mana nak cerita tentang Allah Ta'ala. Kadang-kadang kita boleh faham ikut akal kita, tetapi ulama telah susun mutakallimun, mereka menafikan takdis dan tashbih daripada Allah Ta'ala. Mereka telah menyusun sehingga akhirnya nyata kesucian Allah Ta'ala, nyata kehebatan Allah Ta'ala, sehingga akhirnya manusia faham apa yang dia boleh fikir tentang Allah, ada benda yang tak boleh fikir tentang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa benda yang boleh kaji tentang Allah, ada benda yang tak boleh kaji. Mereka bahas rukun iman, malaikat macam mana, masya Allah, rasul-rasul macam mana, kitab-kitab macam mana, hari kiamat macam mana, masya Allah, qada dan qadar macam mana. Dan pembahasan paling payah sekali dalam akidah adalah pembahasan qada wal qadar. Pembahasan qada dan qadar ini, pada pembahasan inilah banyak orang-orang Islam telah tergelincir kaki mereka, sehingga akhirnya kadang-kadang mereka kata, macam mana mungkin, patut ke zalimnya Allah Ta'ala, kita beramal sepanjang hidup, tapi kalau Allah tentu kita ahli neraka, kita pasti masuk neraka. Kadang-kadang manusia menisbahkan satu benda berdasarkan kepada logik akal mereka, sedangkan mereka tak pernah kaji pembahasan qada wal qadar secara mendalam. Kadang-kadang kita tengok, kadang-kadang kita orang Islam, kita kata tawakal jelah pada Allah, lantaklah Allah nak bawa saya syurga belah mana, Allah telah nak masuk saya dalam syurga, masuk neraka ke tak kisahlah, ikutlah saya macam ni lah juga, yang penting hati saya baik, saya tak ganggu orang. Tuan-tuan rahmatullah Allah, pembahasan qada wal qadar hari ini kalau dia tak bahas betul-betul, maka orang Islam kita akan banyak tersesat daripada jalan yang lurus. Maka tuan-tuan, ini golongan yang pertama di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah telah pelihara kita semua tuan-tuan. Mujurlah ada alim ulama yang cerita pada kita tuan-tuan, maka terselamat akidah kita. Golongan yang kedua di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka mereka adalah para-para fuqaha. Masya Allah, fuqaha ini pun sumbangan besar untuk agama. Mereka berkecimpung dalam nas, dalil-dalil, buka Quran, buka hadis, bersafar daripada satu negara ke satu negara, mengaji daripada ilmu satu ilmu ke satu ilmu. Imam Syafi'i dulu duduk kat Baghdad, pergi pula ke Mesir, pergi ke Mekah tuan-tuan, kaji ilmu, belajar daripada Imam Malik rahmatullahi alaih, belajar daripada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, belajar daripada para-para ulama-ulama besar. Akhirnya masya-Allah dia susun mazhab dia sendiri. Imam Abu Hanifah sempat belajar daripada tiga orang para-para sahabat. Guru dia tiga orang sahabat Nabi, Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Imam Maliki rahmatullahi alaih, yang dinamakan sebagai Imam Darul Hijrah, dia duduk di Madinatul Munawwarah, dia mengaji dengan semua ulama-ulama dalam Madinah, dikumpulkan ilmu hadis, ilmu Quran, ilmu fiqah, disusun kitab di Al-Muwatta. Masya Allah, ini ulama-ulama muhaddisin habiskan semua hidup untuk hadis,
dan untuk semata-mata nak selamatkan agama Allah Subhanahu wa taala. Datang Imam Hanbali, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Auza'i, Imam Ibrahim An-Nakhai, Imam Hasan Al-Basri, Imam Abu Lais, macam-macam fuqaha-fuqaha, mereka mengembara daripada satu negara satu negara untuk mereka mempelajari Al-Quran, hadis, ijma', qiyas, mereka susun mazhab fiqah mereka sendiri supaya kita orang awam beribadah dalam keadaan dalam kerangka yang betul. Tak salah kita ibadat, ada sah, ada batal, ada ini, ada syarat sah, ada rukun. Kita tahu beza, ini wajib, ini sunat, ini makruh, ini harus. Kalau ulama tak cerita dekat kita, tuan-tuan, kita sampai sekarang buta, tuan-tuan, tak tahu apa-apa. Buat-buat saja tapi ikut orang dalam keadaan tidak faham. Kadang-kadang kita buat 60 tahun solat, satu pun tak diterima oleh Allah Ta'ala. Tapi ulama kita ni telah bagi sumbangan yang besar. Semoga Allah Ta'ala membalas mereka. Jazahumullahu khairan ahsanal jazak. Semoga Allah Ta'ala membalas ulama-ulama kita ni dengan sebaik-baik balasan. Semua hidup habis untuk agama. Kita hari ni masa kita, kalaulah Allah bagi agama dekat kita macam sekarang ni, rasa-rasanya tak ada benda kita buat untuk agama Allah Ta'ala. Kita hanya fikir untuk diri sendiri saja. Macam mana nak pakai sedap, nak naik kenderaan sedap, nak makan sedap, itu saja kita fikirkan. Tak ada fikir untuk selamatkan akidah umat Islam. Tapi Masya Allah, para-para fuqaha habis seumur hidup, Masya Allah, untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Satu lagi golongan yang ketiga di kalangan ulama Ahlus Sunnah Wal Jamaah, iaitu golongan muhaddisin, golongan Ahlul Hadis, Masya Allah. Mereka ini banyaknya di negara Persia, tuan-tuan. Pernah Nabi SAW beritahu akan tiba satu hari nanti, akan lahir golongan yang hebat daripada anak cucu kamu, iaitu Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, orang Farsi. Rupa-rupanya Masya Allah, hanya seorang muhaddisin daripada negara Arab, tetapi kebanyakan muhaddisin daripada negara Farsi. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nasai, Imam Tirmizi, Masya Allah. Imam Bukhari rahmatullah alaih hafal 200 ribu hadis, tuan-tuan. Hafal dalam pikiran dia. Daripada 200 ribu, 12 ribu yang sahih, tuan-tuan dan rahmat Allah. Yang lain tak sahih, tuan-tuan. Daripada 12 ribu yang sahih, dimasukkan 6 ribu lebih di dalam kitab dia, Sahih Al-Bukhari rahmatullah ta'ala. Masya Allah, bukan senang. Imam Bukhari pernah diuji hafalan dia oleh 10 orang muhaddisin datang daripada Kufah. Nak uji macam mana hebatnya ilmu hadis yang dimiliki oleh Imam Bukhari rahmatullah alaih. 10 orang ulama muhaddisin bacakan 10 hadis dengan riwayat yang salah. Perawinya salah, dia punya matan salah, sanadnya salah. Hak ni baca satu salah, yang ni baca yang salah, yang ni pembaca hadis yang salah, ini baca hadis palsu, ini baca hadis palsu, 10 hadis palsu dibacakan. Maka akhirnya Imam Bukhari rahmatullah alaih diberitahu kepada orang yang tuan guru yang nak test ilmu dia, kata yang tuan guru baca yang salah tadi, ini dia riwayat dia, 1, 2, 3, 4, 5. Tadi dekat Melaka kita dengar Maulana Johari hafizahullah baca sanad hadis daripada Maulana Ilyas rahmatullah alaih sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sanad hadis dia baca. Oh, kita kata hebat Maulana Johari, boleh hafal riwayat. Tapi Imam Bukhari rahmatullah alaih hafal riwayat yang salah, lepas tu dia cerita yang betulnya macam ni. 1, 2 daripada imam sekian kepada imam sekian, imam sekian, imam sekian. Masya Allah, terkejut tok guru pertama. Yang tuan guru baca tadi riwayat yang salahnya daripada si fulan, si fulan, si fulan, si fulan. Ya, hadis yang salah macam ni, yang betulnya macam ni. Habis 10 orang, maka 10 orang hadisin telah menguji kehebatan ilmu hadis yang dimiliki oleh Imam Bukhari rahmatullah alaih. Tak ada siapa boleh challenge kehebatan kitab Sahih Bukhari, yang mana dinamakan Asahul Kutub Ba'da Kitabillah, kitab paling sahih selepas Al-Quranul Karim adalah kitab Sahih Al-Bukhari rahmatullah ta'ala, yang disusun dengan begitu cermat oleh Imam Bukhari. Ulama muhadisin pun nak jaga agama bukan senang, tuan-tuan. Mereka kalau tengok tuan guru ni tak betul, tak siqah, tak dipercayai. Satu hari satu orang muhadis, dia pergi dekat satu kampung nak ambil hadis daripada satu orang tuan guru. Tapi tuan guru tadi bagi makan ayam, dia buat berlakon macam lempar makanan, ayam datang tapi makanan tak ada. Maka anak murid tadi balik tu rumah. Maka tuan guru kata, kamu datang nak buat apa? Saya datang nak ambil tuan guru, nak ambil ilmu pada tuan guru. Tapi bila saya tengok dengan makhluk pun tuan guru boleh tipu, tak mustahil tuan guru boleh tipu dengan Allah Ta'ala. Masya Allah, ini hebatnya para-para muhadisin teliti nak masukkan satu hadis dalam kitab dia. Satu hadis mandi dulu,
ambil wuduk dulu, sembahyang sunat 2 rakaat baru tulis hadis tersebut. Itu pun kadang-kadang Allah bagi mimpi, hadis ni sahih, hadis tak sahih. Tuan-tuan, ini hebatnya ulama-ulama kita terdahulu, semoga Allah Taala membalas mereka. Kalau kita buka kitab-kitab ni, masya-Allah, saya pernah belajar Dauratul Hadis, pengajian kursus hadis di Afrika Selatan selama 2 tahun. Kita baca hadis ni daripada subuh sampai pukul 12 malam tiap-tiap hari, tuan-tuan. Baca wabihi ilahi qala haddathana fulan haddathana fulan wabihi haddathana wabih sanadil muttasil ilal imam al-humam, sanad yang sampai kepada Rasulullah daripada Imam Bukhari rahmatullahi alaih. Kita belajar di begini, 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 daripada hadis yang pertama, hadis innamal a'malu binniyat, sampai hadis yang terakhir, kalimatani khafifatani ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Ini bila kita baca hadis ni, tuan-tuan, baru kita bagi sijil Dauratul Hadis, baru layak dipanggil maulana, tuan-tuan. Ini yang berlaku kepada kita hari ini. Kita tengok madrasah-madrasah kita di seluruh Malaysia, ada banyak madrasah yang telah sampai tahap Dauratul Hadis. Ini adalah merupakan orang kata kesinambungan daripada usaha para-para muhaddisin di kalangan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana sumbangan ini tak ada pada ulama-ulama yang lain. Carilah dalam golongan lain, tak jumpa satu umat yang begitu kasih sahabat Nabi ni. Kenapa dia hafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tuan-tuan duduk dengan saya, kan? Ada orang ikut ceramah ke sana kemari, tak hafal semua kata-kata saya, sebab kata-kata saya ni kosong, tak ada nilai. Tetapi sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiap-tiap yang keluar daripada mulut Nabi, semuanya agama belaka. Semuanya dihafal, semuanya disampaikan, semuanya bermanfaat, semuanya poin untuk diamalkan dalam kehidupan. Sahabat Nabi menghargai hadis Rasulullah SAW. Hafal, yang kecil pun hafal, yang panjang pun hafal, yang pendek pun hafal, yang susah pun hafal, yang senang pun hafal. Sahabat Nabi simpan hadis Nabi dalam dada mereka, kemudian dibukukan. Akhirnya masya Allah hari ini kitab hadis banyak terdapat di pasaran. Tetapi persoalannya, tuan-tuan, hari ini masalahnya kita duk dakwa kita ni Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berpegang dengan Al-Quran dan hadis, tapi banyak mana tuan-tuan baca Quran hari-hari? Banyak mana hadis yang kita baca? Tuan-tuan rahmati Allah, di kalangan kita ni ada yang tak pernah sentuh kitab Sahih Bukhari pun lagi seumur hidup. Tak pernah sentuh kitab Riyadhus Salihin pun. Sebab itu kurang-kurang bacalah Fadail Amal. Sekurang-kurangnya ada juga hadis kita baca dalam hidup kita. Di kalangan kita tak pernah buka kitab tafsir, tafsir Jalan Lain, tafsir Baydawi, tafsir Al-Muyassar, tafsir Safwatut Tafasir. Banyak ulama-ulama karang kitab tafsir. Ingat senang ke dia nak karang kitab tafsir tu? Kadang-kadang sampai 15 tahun mengarang satu kitab, nak khatamkan 30 juzuk Al-Quran. Tapi bila tiba di akhir zaman, kita yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita kata kita punya pegangan kita Al-Quran hadis, Al-Quranu imamuna. Masya Allah, Quran tu imam kita. Tapi masya Allah, berapa orang yang reti tafsir surah Fatihah? Dan berapa banyak orang yang reti tafsir surah Inna a'tayna kal kausar, surah paling pendek dalam Quran, 3 ayat. Tapi itu pun tak reti nak cerita, tuan-tuan. Tak payah cerita tafsir tinggi-tinggi. Itu bacaan dalam sembahyang. Berapa banyak kita yang faham, berapa banyak yang tak reti, tuan-tuan. Sepatutnya kalau kita ada keinginan yang mendalam nak faham agama, tuan-tuan, kita malu dengan Allah Ta'ala. Sembahyang dalam keadaan puji dia, kita tak reti benda yang kita puji, tak faham benda yang kita puji Allah Ta'ala. Tak ada feeling. Orang menyanyi, kalau menyanyi lagu orang putih, dia tak faham apa yang dicerita tu. Cerita pasal cinta ke? Cerita pasal sedih ditinggalkan kekasih ke? Cerita pasal apa ni sebenarnya? Tak faham. Samalah kita, tuan-tuan. Semayang kita baca Quran dalam solat, kita tak faham apa yang kita bacakan. Ayat azab ke? Ayat rahmat ke? Patut sedih ke? Patut menangis ke? Patut gembira ke? Ini masalah kita, tuan-tuan. Bukan persoalan siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita yang dah Ahlus Sunnah wal Jamaah ni pun tak reti tentang siapa diri kita yang sebenarnya. Kita tak kenal diri kita sendiri, tuan-tuan. Sebab itulah, tuan-tuan, golongan yang ketiga adalah golongan muhaddisin. Masya Allah, kadang-kadang tiba pula satu golongan dalam bidang hadis ni, tiba-tiba datang pula satu masa di mana datang satu kelompok, mereka suka membuat hadis-hadis palsu dalam Islam. Masya Allah, sahabat Nabi pula, para-para tabi'in, ya, para-para tabi'in, muhaddisin-muhaddisin, satu kerja baru pula, nak menapis hadis-hadis yang sahih, masya Allah, hadis-hadis yang hasan,
hadis-hadis yang dhaif, hadis-hadis yang maudhu', nak kategorikan, klasifikasikan hadis-hadis tersebut, tengok ni perawi ni, perawi ni banyak berdusta, perawi ni tak betul, banyak cakap bohong, perawi ni fasik, perawi ni banyak membuat hadis-hadis palsu. Buat kajian pula, ilmu jarah wa ta'dil diciptakan untuk menapis hadis-hadis yang palsu, tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian. Ini sumbangan para-para muhaddisin. Masya Allah, tuan-tuan rahmati Allah, di kalangan ulama Ahlussunnah wal Jamaah ada ulama-ulama lughah. Masya Allah, ulama yang mengkaji tentang nahu, ilmu sharaf, ilmu badi', ilmu bayan, ilmu ma'ani, ilmu mantiq, ilmu istiqaq, ilmu syair, macam-macam ilmu mereka kaji sepanjang hidup mereka habis untuk mengkaji bahasa Arab, tuan-tuan. Sebab bahasa Arab ni asas untuk kekuatan agama Islam. Masya Allah, masya Allah, kalau tengok kitab-kitab mereka yang mereka karang, kadang-kadang wow saja dalam bahasa Arab, 2-3 muka surat dia karang untuk menterjemahkan makna wow, summa, fa, apa makna dia. Masya Allah, kegunaan-kegunaan alfaz dalam Quran, sehingga baru kita baca Quran nampak kehebatan Al-Quran. Ha, ini ulama-ulama nahu, Imam Khalil, Imam Sibawai, masya Allah, Imam Ibnu Aqil, Imam Al-Jurumiyah, masya Allah, karang kitab yang begitu walaupun nampak simple tetapi sangat berguna. Sehingga akhirnya tuan-tuan, bila mana kita belajar ilmu nahu sharaf ni tuan-tuan, kita baca kitab tak ada baris pun kita boleh baca. Ha, kitab tak ada baris, kalau bagi Quran tak ada baris pun kita boleh baca. Sebab apa? Dengan ilmu nahu, ilmu bahasa Arab yang kita belajar, ini sumbangan ulama Ahlussunnah wal Jamaah kepada dunia Islam, tuan-tuan dan rahmati Allah. Kemudian sesungguhnya di kalangan ulama Ahlussunnah wal Jamaah, kata Imam Al-Baghdadi, ada golongan qurra, ulama-ulama tajwid, ulama-ulama qiraat yang mengkaji macam mana wajah-wajah bacaan dalam Al-Quranul Karim. Bacaan mana yang boleh baca? Ini qiraah. Ha? Ada qiraah yang syazah, ada qiraah al-mutawatirah, qiraah yang mutawatir yang boleh baca dalam semayang itu berapa? Yang syaz, yang pelik-pelik, itu berapa? Tuan-tuan rahmatullah, dikaji oleh alim ulama, wajah-wajah macam mana cara nak baca Al-Quran. Ini pun satu golongan ulama yang besar di dalam Ahlussunnah wal Jamaah, tuan-tuan dan rahmatullah sekalian. Dan di kalangan ulama Ahlussunnah wal Jamaah ada kelompok-kelompok zakirin, kelompok-kelompok yang dipanggil ulama-ulama sufi, ulama-ulama tasawuf, yang mana mereka memimpin umat dengan jalan zikir. Masya Allah, bawa umat berzikir kepada Allah, bersuluk, beruzlah, bermuraqabah, bermuhasabah. Masya Allah, mereka banyak memikirkan macam mana untuk mengislahkan diri, mentazkiahkan jiwa kita, supaya sebelum kita kembali pada Allah, segala sifat-sifat mazmumah dalam hati ini akan dikeluarkan, tuan-tuan rahmati Allah. Itu pun bukan senang nak didik satu orang supaya berjaya, tiap-tiap orang tu bersih hati dia, tuan-tuan. Ini merupakan satu lagi sumbangan ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Banyak kita tengok kelompok-kelompok tarekat, kelompok-kelompok zakirin, yang mereka ditubuhkan untuk semata-mata mendidik umat agama, memelihara akidah umat Islam supaya jangan tergelincir daripada landasan yang betul, tuan-tuan. Dalam banyak-banyak itu juga ada satu lagi kumpulan yang dinamakan golongan mujahidin. Golongan yang berdakwah, tuan-tuan, yang mempertahankan agama dengan harta mereka, diri mereka, masa mereka. Mereka melapangkan masa mereka ketika mana orang lain sedang sibuk mempertahankan agama daripada dalam, mereka berjuang daripada luar, tuan-tuan. Mereka masuk negara-negara untuk sebarkan kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mereka tawan negara demi negara. Mereka jaga perbatasan negara Islam. Mereka adalah tentera-tentera Islam. Ini adalah merupakan kelompok Ahlussunnah wal Jamaah, yang mana ulama-ulama dah ceritakan kepada kita golongan yang sesat itu, 73 golongan itu siapa. Ulama dah bahaskan dalam kitab Al-Milal wa Nihal, itu adalah Syiah, ini adalah Jahmiyah, itu adalah golongan Masya Allah Najariyah, banyak golongan Mu'tazilah. Itu semua kelompok-kelompok yang sesat, yang mana mereka itu dianggap sebagai ajaran sesat, kumpulan sesat dalam Islam. Tetapi tuan-tuan dan rahmatan sekalian, selebih daripada itu adalah kelompok Ahlussunnah wal Jamaah. Kadangkala tuan-tuan rahmati Allah, untuk kita selamat, mudah nak faham tuan-tuan, supaya kita tak terjebak dengan ajaran sesat, kita ingat pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisawadil azam, kamu berpeganglah dengan kelompok yang paling ramai di dalam Islam, ikut ajaran orang ramai. Sebab itu nak tahu ajaran sesat tak sesat, ajaran tu laku tidak di masjid, tuan-tuan. Kalau laku di masjid, baca kitab tu laku di masjid, insya-Allah itu ajaran betul. Tapi kalau dia main tepi-tepi jalan, kat belakang-belakang, ulama-ulama yang kat masjid tu semua tak betul belaka. Dia pun tak ada kitab pun dia mengajar.
Dia pakai gitu je, sembahyang pakai niat je lah kan. Kita ni sembahyang pakai niat saja. Ini agama tu, syariat tu kulit saja. Yang kita nak ni isi je. Ini banyak benda-benda ajaran-ajaran yang tak ada dalam, orang kata kalau bawa tengah masyarakat, ajaran macam ni memang tak laku, tak lulus tuan-tuan. Maka akhirnya itu termasuk dalam ajaran yang sesat, yang mana mereka dinamakan kelompok batiniah. Ajaran batiniah yang mengajar benda ni tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis. Dia kata hak duk dalam Quran, dalam hadis tu, dalam kitab tu cuma setiap ayat saja dia kata. Hak ilmu laduni ni macam laut. Ilmu yang dibagi pada tuan guru saya ni ilmu laut. Dia buat perbandingan pula ilmu Nabi Musa tu, ilmu syariat dia, dengan ilmu Nabi Khidir. Tengok, Masya Allah, Nabi Khidir lagi alim pada Nabi Musa AS. Sebab Nabi Khidir ni Masya Allah, dia alim ilmu laduni, ilmu hakikat dia kata. Ilmu Musa ni ilmu syariat, dia dah meremeh-remehkan ilmu syariat. Hakikat sebenarnya, kata Maulana Ashraf Ali Tanwi, dia kata syariat ni zahir dia adalah syariat, batin dia adalah hakikat. Macam mana sembahyang tu, sembahyang tu sifat syariat dia kena ikut rukun 13. Tapi khusyuk dalam sembahyang, ikhlas dalam sembahyang, itulah hakikat dia. Jangan kita ingat hakikat ni tak payah sembahyang. Dia kata hakikat tu tak payah sembahyang lah. Sembahyang pakai niat padan, sebab Allah sebut dalam Quran, wa aqimis solata lizikri. Dirikanlah sembahyang untuk berzikir pada aku. Jadi hamba zikir dah ni. Hamba di tengah-tengah, tengah mencangkul, di tengah berzikir, di tengah sembahyang. Masya Allah, itu ajaran-ajaran yang mana tak ada dalam kitab, tak ada dalam hadis, tak ada dalam Quran. Tetapi Masya Allah, kita orang Melayu, kerana kita nak ngaji malah, jadi kita belajar ilmu macam tu lah. Memondok lah tu, saya belajar ustaz, banyak tuan guru saya belajar, tuan guru saya dekat sana, dekat sini, kita belajar. Hakikat sebenarnya kita telah tertipu oleh syaitan, tuan-tuan. Sebab syaitan ni boleh tipu manusia ni, ada 70,000 cara nak sesatkan manusia. Imam Ibn Qayyim dah ceritakan dalam kitab dia Talbisu Iblis, macam mana cara syaitan menyesatkan manusia. Setiap jalan kita Ahlus Sunnah Wal Jamaah ni pun, jalan zikir, jalan dakwah, jalan ilmu, semua syaitan boleh tipu juga. Dalam jalan kita nak menuju Allah Ta'ala ni pun, duduk jalan yang betul ni pun boleh lagi terpesong. Bayangkan kalau kita duduk lagi di luar daripada ajaran ni, tuan-tuan. Maka di akhir zaman ni, orang kata ikhtilaf di kalangan ulama' semakin kuat, tuan-tuan. Kadang-kadang saya yakin tuan-tuan duduk kat luar jadi makin pening. Mana satu yang betul ni? Ustaz ni cakap Quran hadis juga, ustaz ni pun cakap Quran hadis juga, mana satu yang betul? Mudah-mudahnya tuan-tuan ikut yang orang ramai saja. Jangan kita buat hak pelik-pelik. Kalau kat Malaysia kita sembahyang tarawih 20 rakaat, 20 lah. Tak payah kita fikir-fikir nak elaborate, nak ubah suai, nak ikut orang ramai. Kita pergi ke Saudi, kita tengok orang Saudi sembahyang. Masya Allah pakai kasut. Kita pun nak pakai kasut juga semua. Masya Allah tuan-tuan. Kata sahabat saya, ulama apa, kata tuan guru saya, Maulana apa, Anwar Al-Badakhshani, dia kata tak mungkin satu orang salaf dia akan merengan-rengankan agama Allah Ta'ala, mempermudah-mudahkan agama Allah Ta'ala. Ulama salaf ni sentiasa kemas mempertahankan agama Allah Ta'ala. Mereka tak akan meremeh-remehkan ajaran Islam. Tetapi kadang-kadang kita tengok di akhir zaman, ada ajaran yang diperketatkan, ada ajaran yang diperlonggarkan. Yang longgar sampai longgar sangat, yang ketat sampai ketat sangat. Sedangkan Ahlus Sunnah Wal Jamaah, mereka berpegang pada pendapat mu'tadil, pertengahan. Mereka tak mudah mengkafirkan orang, tak mudah mengkafirkan ahli qiblat. Pandangan Ahlus Sunnah Wal Jamaah mereka pertengahan. Selagi mana satu orang tidak melafazkan kalimah kufur, tak boleh kita hukumkan kafir secara ijtima'i kepada golongan. Walaupun kelompok itu dah dihukumkan kafir, tetapi belum tentu individunya kafir. Kita kena tanya dulu akidah dia macam mana tentang Allah Ta'ala, tentang Rasulullah, akidah kamu tentang para-para sahabat. Bagaimana kamu pandang Sayyidina Aisyah? Apa hukum, apa pandangan kamu tentang Sayyidina Ali? Apa pandangan kamu? Dah cek, nyata dia, nyata kesilapan dia, barulah kita hukumkan sebagai kafir. Tetapi hadirin yang rahmat Allah sekalian, benda yang paling mudah tuan-tuan rahmat Allah, bila mana ditanya kepada ulama kita Maulana Sa'ad rahmatullahi hafizahullah, siapakah golongan yang akan diselamatkan daripada api neraka Allah Ta'ala, dia jawab adalah golongan yang mana berusaha untuk selamatkan 73 golongan yang sesat tadi daripada api neraka Allah, itulah golongan yang akan diselamatkan daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan rahmat Allah, hari ini semua orang fikir nak lempar orang dari neraka belaka. Tetapi hari ini tak ada orang fikir nak tarik yang nak masuk neraka tu. Adakah Rasulullah dihantar untuk masukkan orang dalam neraka? Adakah Rasulullah SAW dihantar untuk mengkafirkan orang?
Bahkan orang kafir tu kita nak bawa dalam Islam, orang fasik pun nak bawa dalam Islam, orang zindik pun nak bawa dalam agama, orang yang kafir pun, yang syirik pun kita nak bawa pada agama. Kita fikir macam mana nak selamatkan seluruh umat manusia. Sebab itulah tuan-tuan rahmati Allah, sama-sama kita azam untuk kita jaga, pelihara akidah ini sampai kita mati. Dan kita azam untuk jaga akidah ini sampai anak cucu kita, tuan-tuan. Kita cukup hentikan perbalahan antara umat Islam. Hari ini kalau kita bincang tentang mazhab dengan khilafiah ni, tuan-tuan, sampai kiamat kita tak akan berhenti bergaduh, tuan-tuan. Sebab semua orang merasakan dia di atas jalan kebenaran. Bila kita rasa kita benar, orang yang tak ikut kita semua ahli neraka belaka. Itu pun salah satu tipu daya syaitan. Hakikat sebenarnya tak ada orang yang selamat selagi mana kita tak berakhir dengan kalimah la ilaha illallah di akhir kalam. Sebab itulah kita kena berpegang dengan pendapat yang mu'tadil, pertengahan. Sebab itu dikarang satu kitab, Al-I'tidal fi maratibir rijal. Kita nak hukum satu-satu orang tu, tokoh-tokoh agama, kita kena ambil pendapat yang sederhana tentang dia. Jangan kita mengkaji berlebih-lebihan sampai kita mengkafirkan orang ahli kiblah, orang yang beriman pada Allah Ta'ala. Sedangkan orang yang mengkafirkan orang, kalau orang yang dikafirkan tidak kafir, maka kekufuran akan kembali pada diri dia. Itulah lebih kurang, Masya Allah, topik ni agak sedikit topik panas sebenarnya. Pada hari raya ni sebenarnya patut cerita yang happy-happy. Cerita tajuk yang harmoni. Tetapi tuan-tuan, kadang-kadang kita nak tahu siapakah Ahlus Sunnah Wal Jamaah, kita kena tahu juga, kita kena kaji supaya kita kenal jati diri kita, supaya kita tidak terpesong dan tidak menyeleweng. Tetapi yang penting, jangan kita semudah-mudahnya menghukum satu orang. Kadang-kadang bila kita hukum satu orang kafir, maka kesan dia besar, tuan-tuan. Kesan dia sangat besar. Bila kafir, kalau dia kahwin dengan keluarga kita, kita kena pisahkan dia. Kita kena keluarkan dia daripada Islam. Kita kena keluarkan dia daripada masjid. Banyak hukum akan terlaksana bila kita hukumkan kafir pada satu orang. Sebab itu jangan kita mempermudah-mudahkan mulut kita untuk menjatuhkan hukum kafir. Boleh kita nyatakan sebagai ahli bid'ah, boleh kita nyatakan sebagai ahli fasik, tetapi untuk nyatakan kufur sangat-sangat susah sebenarnya, tuan-tuan rahmati Allah. Ulama' buat kajian, ulama' buat nak proses jatuhkan kafir satu orang ni bukanlah satu benda yang senang. Tetapi yang penting, jangan kita terlalu banyak orang kata berkelahi dalam kita berakidah. Tetapi yang penting, macam mana kita nak bawa seluruh umat selamat daripada azab Allah Ta'ala, dapat Masya Allah masuk ke syurga Allah Ta'ala. Sebab matlamat Nabi SAW diutuskan ke dunia bukan untuk memecah-mecahkan umat, bukan untuk memisah-misahkan, bukan untuk memangsa-mangsakan. Tetapi Nabi SAW diutuskan sebagai rahmatul alamin, pembawa rahmat bagi seluruh alam. Jadikan itu insyaAllah, tuan-tuan rahmat Allah. Sama-sama kita doa pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala pelihara keutuhan akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah, kelompok Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Dan tuan-tuan rahmat Allah, Allah Ta'ala matikan kita dalam jamaah. Dan bahkan tuan-tuan, walaupun kita duduk dalam kelompok Ahlus Sunnah Wal Jamaah, belum tentu kita Ahlus Sunnah Wal Jamaah kalau kita tidak berjemaah dan kita tidak berpegang dengan sunnah. Sebab apa yang dinamakan sunnah itu adalah jalan yang ditempui oleh Nabi Muhammad SAW. Apa jalan kehidupan Nabi? Tuan-tuan rahmati Allah, kalau Nabi berdakwah, kita tak berdakwah, bererti belum tentu kita Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Kalau Nabi SAW berkorban untuk agama, kita tak korban untuk agama, belum tentu kita Ahlus Sunnah Wal Jamaah yang sebenar-benarnya. Kalau ulama Ahlus Sunnah Wal Jamaah berpegang dengan Al-Quran dan Hadis, Ijma' dan Qiyas, kalau kita tak baca Quran, kita tak buka Quran, belum tentu kita Ahlus Sunnah Wal Jamaah yang sebenar-benarnya. Hanya sekadar dakwaan tak cukup kalau kita tak baca hadis, tak mengkaji hadis, tak mengaji hadis. Tuan-tuan rahmati Allah, belum tentu kita dibangkitkan di padang mahsyar dalam golongan Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Ahlus Sunnah Wal Jamaah bukan berarti kebetulan saya lahir dalam keluarga Ahlus Sunnah Wal Jamaah, saya insyaAllah mati dalam keadaan begitu. Tidak, Allah Ta'ala akan golongkan orang yang hidup dia di dunia dalam amalan satu kaum, man tashabbaha biqaumin, siapa yang menyamai kehidupan dia dengan satu kaum, husyira ma'ahum, dibangkitkan di padang mahsyar bersama dengan mereka. Dan jamaah itu yang dimaksudkan dengan jamaah bukanlah jamaah yang ada ni, tetapi jamaah para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala majma'in, amalan para sahabat. Kita tengok kehidupan para sahabat, kalau kita sama dengan mereka, insyaAllah kita termasuk dalam akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Kalau kehidupan kita tak sama dengan kehidupan para sahabat, walaupun kita dakwa kita Ahlus Sunnah Wal Jamaah, belum tentu kita termasuk di kalangan mereka. Sebab itulah tuan-tuan rahmati Allah, sama-sama kita menghayati supaya kita menjadi pengamal, pemegang Ahlus Sunnah Wal Jamaah yang sebenar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati hidup kita, Allah rahmati, Allah Ta'ala terima amalan kita, hidup kita, mati kita untuk agama Allah SWT. Saya rasa sekian dulu apa yang kita nak kongsikan bersama. Mudah-mudahan Allah SWT berkati hidup kita dalam bulan Syawal yang menuju kepada pengakhiran. Semoga bulan Syawal ini dipenuhi dengan rahmat dan barakah.
kita teruskan amalan yang kita buat dalam bulan Ramadan dahulu. Ulama menceritakan kepada kita, Maulana Ubaidillah menceritakan, apakah falsafah puasa dan hari raya. Falsafah puasa dan hari raya seolah-olahnya Allah telah nak beritahu, wahai hambaku, jadikan hidup kamu seluruhnya di dunia ini macam Ramadan, nanti setelah mati aku jadikan hidup kamu sebagai hiburan macam Aidilfitri untuk selama-lamanya di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita berpuasa sampai mati, kita tahan nafsu kita sampai mati, berpegang teguh dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah sampai mati. Setelah kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala, Allah taala akan hiburkan kita dalam syurga dengan hiburan yang sehebat-hebatnya. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima duduk kita pada malam ini dalam majlis ilmu sebagai salah satu daripada amal soleh yang ikhlas kita kena lakukan semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Sekian dulu aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما بمنك وفضلك وبكرمك بمنك وفضلك وكرمك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافيه والسلامه وحققنا بالتقوى والاستقامه وعذنا من مجيبات الندامه في الاهل والمال انك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. مولانا دعهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام واخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.